Info dari Kediri. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Kediri melakukan penangkapan terhadap pengguna narkotika jenis ganja. Tersangka adalah Hisham Andisha Putra, seorang mahasiswa yang berdomisili di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Penangkapan pemuda 21 tahun ini berawal dari informasi yang diterima BNN bahwa ada pengiriman barang mencurigakan. BNN Kota Kediri kemudian bekerjasama dengan Bea Cukai Kediri melakukan penyelidikan atas pengiriman barang tersebut. Dari hasil penyelidikan, dicurigai adanya pengiriman barang yang dipesan oleh seseorang yang berdomisili di Kota Kediri dan mengarah kepada tersangka Hisham Andisha Putra. Setelah melakukan penangkapan, BNN langsung melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Hasilnya, barang bukti berupa daun ganja kering seberat 23 gram diamankan petugas. Selain itu turut diamankan ratusan lembar kertas rokok atau papir, satu bendel kertas polong atau ujung filter, satu buah handphone, serta beberapa barang bukti lainnya. Minggu sebelum penangkapan ini kita telah melakukan penyelidikan bersama Bea Cukai tentang kecurigaan adanya beberapa paket yang dikirim ke wilayah Kota Kediri dari luar kota. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut, kita sudah mempunyai target yang kira-kira mungkin barang tersebut dicurigai. Jadi menurut pengakuan yang bersangkutan, saat ini yang bersangkutan hanya pakai buat sendiri karena permasalahan keluarga. Nah, mungkin kita akan dalami lagi apakah yang bersangkutan ini ada niat menjual atau tidak, nanti kita akan dalami lagi. Saat ini BNN Kota Kediri masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan tersangka. Bangsa Online TV, Uji Harjita, menginfokan.